Iya, sementara itu razia prostitusi terselubung di Jambi diwarnai aksi kejar-kejaran dengan seorang waria yang terlibat jaringan prostitusi di bawah umur. Razia dilakukan di sejumlah titik di Kecamatan Pasar yang disinyalir menjadi sarang prostitusi terselubung. Gabungan petugas Satpol PP dan petugas kecamatan mengejar seorang waria yang kedapatan mangkal di Gang Siku Kecamatan Pasar Jambi. Penangkapan tak sulit dilakukan karena sang waria memakai rok panjang hingga tak bisa berlari kencang. Semula waria yang berdandan cukup menor ini dikira petugas adalah wanita. Ternyata ia adalah HD, remaja pria berusia 17 tahun. Dari tas HD, petugas menemukan peralatan makeup lengkap yang selama ini dipakai untuk memikat perhatian pria hidung belang. Sebagai efek jera, petugas memangkas rambut HD hingga botak. Selain mengamankan HD waria di bawah umur, petugas juga menjaring tiga waria dan seorang wanita pekerja seks komersial. Razia PSK dan waria digelar menindaklanjuti keluhan masyarakat atas maraknya prostitusi terselubung di lingkungan pasar. Hasil laporan masyarakat yang sudah meresahkan dengan menggunakan pakaian jilbab, salah satu modus terbaru dari mereka, dan ini sudah di... Setelah diperiksa di kantor dinas sosial, mereka yang terjaring razia akan dikirim ke panti rehabilitasi untuk proses pembinaan. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.